Ya, sementara itu pemirsa, seorang sopir truk tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak truk yang tengah diparkir di jalur Pantura Jawa Timur. Korban tewas terjepit badan truk yang ringsek. Kecelakaan yang menelan korban jiwa ini terjadi di jalur poros Pantura Lamongan di Desa Paji, Kecamatan Pucuk. Truk bermuatan mainan anak-anak dari arah Surabaya menabrak bagian belakang dump truk yang tengah diparkir di pinggir jalan. Sopir truk yang merupakan warga Rembang tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, kecelakaan di jalur poros Pantura sempat mengakibatkan kemacetan dari arah Lamongan menuju Babat. Gocak TKP aku. Nang Pucuk, gocak TKP nang Pucuk.